Ha, baiklah, giliran petang ni pula kita ngaji usul dah, ha, dengan kitab apa nama ni, penawar bagi hati. Ha, tetap kalau selesai dah cara dah terkengit oleh musannih yang katanya awal agama ni adalah kena-kena Allah dah, hak tu hak Quran au apa nama ni, fa'lan annahu la ilaha illallah, hendaklah kamu kena yakin dah tiada ada Tuhan yang semua dengan semena malaikat Allah. Lagi pula wastaghfir li zambika, dan minta ampunlah akan Allah. Ini isyarat tempat ulama ambil kata ngaji ni duk dulu, amal duk belakang. Ayat ni ni bahagian setengah pada setengah dia kata nah, ha, tengaji banyak tak ada pedah, amal banyaklah hak pedah. Ha, tu silap tu. Semoga Tuhan ya kecek ilmu dulu. Dan fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena tahu. Tahu dengan makna yakin cerak tak ada Tuhan malaikat Allah. Tu isyarat ilmu. Lepas tu baru Tuhan tak amal di belakang. Wastaghfir li zambika. Dan hendaklah kamu minta ampun. Ampun tu dia panggil amal. Ha, sebab tu dia panggil tiap karana wa amal ni kena mendului oleh ilmu. Supaya agak Nabi kata. Dan Nabi kata lagu mana? Al-ilmu imamuhu wal-amalu tabi'uhu. Ha, Nabi kata bermula ilmu tu tu jadi tu imi. Dan wal-amalu tabi'uhu, dan orang apa nama amal tu jadi makmum. Pas makmum dengan tu imi tak boleh nak dulu makmum. Kena tu imi pas dulu. Ha, tu waktu yang kecek arti kata ilmi, al-ilmu ni imamuhu. Ilmu tu jadi tu imi duduk depan. Wal-amalu bermula ikut teh tu. Dan adalah wal-amalu tabi'uhu. Ha, amal tu turut daripada ilmu. Ha, sebab itulah kita kena mengaji banyak. Dah, mudah-mudahan kita amal tu masuk le golongan kita buat dengan belajar. Ha, dah. Apalagi dalam sakut hadis pun ada kata ulama awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama pun kena kenal Tuhan. Ha, tu hak sakut atas kata hadis ada katanya ulama. Pasal lagi hak ulama katanya la tafihu fi ibadah illa bi ma'rifah. Tak sah amal ibadat seorang melainkan kena kenal Tuhan. Allah nak lari tak lepas, nak lari tak lepas deh. Sama ada hadis, sama ada Quran, sama ada alim ulama. Maka lalu itulah kenal Tuhan ni sebagai asah wajib kita kena kenal dia. Ah, ha, kenal Allah Taala, ada kenal Allah Taala sedia, kenal Allah Taala tak serupa dengan makhluk. Pas duk tekel siapa dia tu, tekel kita orang mukallaf. Pas mukallaf ni pak sarak kita ngaji pas dah baru ni. Deh, seorang yang cukup umur nak keluar budak-budak. Yang keduanya nak ada akal keluar orang bodoh, orang gila. Yang ketiganya nak sapa seru. Orang tak sapa seru nak keluar tubik lah. Yang keempatnya selamat pada buta tuli. Bila cukup pak karo tu tak ada dikira lah kaya sesak, janguk huduh besar kecil, kuruh gemuk, tinggi renoh. Bila jadilah cukup pak karo tu nama mukallah. Nah, bila jadi mukallah tu warak dia tak ada sapa mati. Ha, sapa mati warak tok nebel ni umur 90. Warak soco 4 tahun. Warakkan makan majlis ne tahun. Ada warak laku. Tapi warak mukallah ni tak ada. Wadu tak wadu turun lalu bayi kubur. Ha, pas kita wadu tak mengaji, wak tak mendengar kok. Temu ngaru gilik kita lah. Ha, sibuk kerja setara mana kita ambillah bahagia untuk kita mendengar ilmu Allah Ta'ala. Ha, baiklah. Ha, hari ni kita masuk mengaji pula dengan makna Islam pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kejadian ugamu atau terbentuk ugamu itu di atas tiga karo. Ha, deh. Maknanya kejadian ugamu atau dikata terbentuk ugamu ni ada tiga karo. Ugamu tu gapo? Ugamu ni ibarat daripada une-une Tuhan. Ratamanum pracaun Allah yang mari daripada langit. Tak serupa undai-undai ratamanun hak manusia buat dengan kepala otak dia ni, hak fikir sama-sama manusia di atas muka bumi, sabik ia boleh ubah boleh, undai-undai dunia ia ubah boleh. Perakak molek becung dan sepap ubah undai, timur undai baru pula. Ha, tu adapun undai Allah Taala lambaga tu hai. Undai agama ni adalah dan agama ni mana ibarat daripada undai-undai tu hai. Ia mari daripada langit. Dan mari pada langit melalui dengan lidah Rasul. Pas semai hak kita ni Rasul Muhammad. Mari dengan lidah Nabi Muhammad ni. Dan melalui dengan lidah Muhammad yang sampai kepada kita yang duduk di alam muka bumi ni. Ha, dan pas unai-unai tu ada cara unai-unai hak bahasa kena tu. Hey.
ada undai-undai hak bahasa kita kena buat sohala batal ni. Pas ada pula undai-undai hak bahasa sakut dengan hati. Ha tu tu. Tu undai-undai orang panggil. Maka terbentuk dengan undai agama ni ia tubik tiga perkara. Ha dalam tiga perkara ni kita kena tahu gapo ratik. Ha baik. Lalu tu ia kata yang tamo iaitu Islam. Islam ni masuk dalam undai-undai Allah. Dalam agama Allah Islam. Agama tu umum Islam tu dia panggil khah. Bukan kata Islam tu nama bagi agama tak kena. Agama ni ya umum seperti kita kecek kata kayu. Kayu ni orang panggil umum lah kayu. Pak kayu gapo we? Kayu gelek. Kayu gapo we? Kayu cengah. Kayu gapo we? Kayu medek. Kayu gapo we? Kayu mesu. Orang panggil diri kayu tu umum. Ada pokok tu mana medek. Ha tu. Pas lagi pula cengah atau kayu gelek. Ni sebab tu agama tu umum. Dah beribu-ribu agama. Dah tapi hak tepat nak cara agama apa hak kita ni? Agama Islam. Ha dah terbentuk dalam agama tu ada tiga, ya tamunya Islam. Maka Islam ni kalau balik pada bahasa kita orang panggil selamat atau santisut. Dia tu molek dah nama dia. Ha dah Islam. Islam tu adalah orang panggil apa nama ni? Orang panggil khah adapun agama ni khusuf. Kami terbentuk dalam agama ni hak lambaga undai Tuhan ya ada tiga. Ya tamunya Islam. Dah. Yang keduanya iman. Ha dah iman. Hak kata rukun iman, rukun Islam dah. Ha iman. Iman-iman tu gapo? Islam-Islam tu gapo? Ha tu yang akan royak satu persatu makna dia. Dan yang ketiganya dah ihsan. Ha ihsan tiga tu tu. Patu Islam ni kena kepada dah ilmu fiqh. Bahasa cara kena buat tu semaya, puasa, zakat, haji tu. Nah, baca Quran katalah hak sunat-sunat tu, sedekah. Tu dia panggil Islam. Adapun iman, iman ni bahasa dalam hati. Tasdikum bil qalbi bima ja'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Iman tu perkara yang mengaku dalam hati yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, dah sama adalah benda hak kena Tuhan, benda akhirat, nah, ha benda hak jenis wasalan barzah, sama ada hak raib, hak yang tubik pada mulut Nabi kita mengaku tu dia panggil dengan maknanya iman. Mengaku dalam hati. Ha pasal lagi, nah, ihsan. Ha ihsan ni makna buat baik. Kita mari ngaji kerana Allah, semaya kerana Allah, sedekah kerana Allah, berdoa kerana Allah. Tu dia panggil buat semua tu ada tujuan kerana Allah, tu dia panggil ihsan. Maka ihsan dia kembali kepada ilmu tasawuf. Dah, dalam hati kita ada pula hak Tuhan murih, ada hak Tuhan suruh pakar. Di antara sifat mazmumah, hak tu Tuhan mencela murih hak ni. Dia ada deki, takabur, ujub, sum'ah. Nah, lagi pula ria. Ni amalan sifat yang dicela oleh sarok. Kita kena kenal dia. Siapa kita tak kenal dia, ulama tasawuf kata bawa nak mati dalam jahat. Nah, malam yakun nasibun min qaumin, siapa-siapa dia tak ada sebahagian pada ilmu tasawuf. Deki, ujuk, takabur dia tak pandai. Benda tu dia dah ada telitah dalam hati dia, dia tak pandai nak kira gapo nama. Ahon ni ditakuti yukhafu alaihi, ditakuti mati dia tu su'ul khatimah, mati di dalam jahat. Sebut kati malah jahat, mati dalam jahat dua perkara. Mati cabut ini, mati pula dalam dosa besar. Tu dalam akibat yang kita tak reti ilmu tasawuf. Ha deh, habis-habis kita atas sini. Agama ni ibarat unik-unik Tuhan yang mari pada langit. Hatta kepada Nabi Muhammad di atas lidah rasul menyampai kepada kita tu dia panggil agama. Maka agama terbentuk tiga pula. Deh, Islam kena kepada pekos maya poso. Iman kena kepada bab iktikad Tuhan Nabi Rasul mati hidup kelik ada syurga ada neraka. Tu iman. Lepas tu ihsan ibarat daripada buat baik. Deh, iaitu kena kepada ikhlas, tawaduk, syukur, lagi pula sabar, lagi pula tawakul, lagi pula kasih kepada Allah. Itu dia panggil ihsan. Itu semua tu kita kena ngaji tiga ni. Semua tiga ni pokok adalah daripada Quran dan hadis lah kau-laku. Tiga ni ni
Sabit tu kalau dekat masjid tak tinggallah tiga ni. Tasawuf. Nah, ha, usuluddin, patu fiqh. Ambo ngaji kampung baru pun sepatu juga. Sifat 20 tapi tak sapa lagi. Dalam kitab takrir tu tak sapa lagi. Ha deh, apa tu fiqh produk ngaji dah cara bab mani, cara bab hai. Apa tu tasawuf pun ngajar juga pahdih, bab buah duk gile ulik situ. Mari sini pun sepatu juga tapi kitab lain-lain lah. Ha kitab lain-lain. Ha muka tiga ni sebagai tuku dah untuk kita nak letak dapur. Fiqh, tasawuf, lagi pulaknya usuluddin. Kena ngaji tiga ni ni. Semoga tiga ni tu mari pada hadis Quran lapa-lapa. Takut dia berkata, "Eh, duk ngaji kitab tak ada Quran hadis." Dak temocok humbinya tepat sana hadis Quran. Fiqh pun baik Islam. Iman pun baik adalah Quran hadis juga. Tasawuf pun Quran hadis juga. Ha dah, habis. Bermula makna Islam. Dah, bermula Islam, Islam tu gapo eh? Ha, Islam tu kata dia ialah mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara ni oleh rasul daripada pekerjaan apa nama daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia, akan pekerjaan itu dengan darurah. Tu makna Islam. Islam ni maknanya turut zahir mengaku zahir perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pas perkara segala perkara tu hak dengan darurah. Gapo darurah tu? Orang okay, perkara la tahsil. Ha la tahsil dah. Turuk zahir. Pak mengaku asyhadu alla ilaha illallah. Walau dalam perut dia lagu mana tak lagu mana tu serah tu eh. Tapi seorang ni boleh hukum Islam dah lah. Sebab zahir dia mengucap dua kelima syahadah dah. Kita katalah orang gak agama asing, orang kafir masuk Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam, dia nak kau gapo tak tahu. Nah, nak kau orang jatuh kau boleh jadi atau nak kau orang tino boleh jadi. Nak kau harta boleh jadi. Hak tu dalam perut dia tu wahisabuhun Allah. Hak tu tu hai cara. Alik kita orang hidup ni bila tengok dia mengucap dua kelima syahadah, kita hukum boleh hukum zahir dah. Sebab zahir dia tu mengucap dengan lidah dah. Nampak tungi-tungak duduk semaya dah. Ha boleh panggil hukum, hukum Islam dah lah. Islam ni mana turut ikut zahir perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad, benda tu pula perkara dengan darurah. Orang tahu berlaku. Semaya ni orang tahu berlaku, walau kafir tahu kata Islam ni kena semaya. Walaupun kafir pun tahu lah, walaupun budak kafir tahu kata Islam ni kena puasa. Ni latah ni. Kamu dia di soal dia nya kalau masa dia buat tak siwat tu soal dia, tapi dia tahu kata puasa ni wajib tapi dia malah. Dia ukur Islam situ. Tak terlucu, tak ada apa-apa lah. Ya malah dia. Ya. Saya kedekut dia, ya tahu cekak dah tajakak ni wajib kena keluar. Bila cukup ni sok sapahu. Tapi ya tak keluar. Hukum ya Islam situ, tapi dosa dia salah tak keluar tu. Sebab Islam ni ya turut zahir, mengaku zahir. Ha, semaya, ha, nampak nyata kata Islam. Sabit tu kalau orang tak semaya, orang utuh agama. Ha, dah, sebab orang panggil semaya ni tiap agama Islam dah. Ya tak semaya, maka seolah supaya utuh agama dah. Ah, tu nak royak kata Islam tu ikut zahir, turut zahir daripada hak Nabi bawa, hak Nabi royak datang mari, hak dengan darurah. Hak tak ada kena fikir tilik cara dah. Latah saya sungguh. Siapa orang kafir tahu kata hak tak banyak boleh dah weh. Orang Islam nak puasa dah. Oh, tak tu nak latahnya. Sabit tu kalau rasa ingkar jadi kafir tu. Ah tu dia panggil bila buat puasa semaya, ah tu nampak dah kata nyata dia ni orang Islam dah. Zahir dia tu baiklah. Ha dah, atuk dia panggil Islam. Hmm dah. Baik. Ha ya misalnya seperti semai apa nama ni? Yakni ketiadaan fikir. Bukan semua orang tahu belaka kata perkara itu daripada kejaat agama. Sehingga kanak-kanak pun tahu, tahu belaka. Misal apa? Seperti semai poso. Ada apa-apa tahu laka-laka. Ha tu dia panggil Islam. Puasa semaya zakat ni semua orang tahu, hatta kafir pun tahu. Ha tu turut zahir buat tu dia panggil Islam dah lah. Ada pun dalam perut dia tu hak tu serah Tuhan lah. Tengok orang munafik. Orang munafik tu depan Nabi wa iza laqul wa iza apa nama ni wa iza laqul ladzi qalu la amanna. Ha dah. Apabila dia pergi jumpa dengan Nabi, dia mengaku dia beriman dengan Nabi. Dalam perut dia tak, dia tak terima kali, tapi yang luar tu dia zahir mengaku dengan Nabi.
Wa idza qalu ila sayatinihim, apabila ia klik pada belakang. Dah, kembali kepada belakang mana jumpa dengan habalai dia. Ketua-tua orang kafir. Ia kata inna ma'akum, aku sekali ngamung pula. Jadi ketua yang takut mana mungkin dengan Muhammad, mung kata berimeh dengan Muhammad. Qalu amanna. Tapi mari jumpa dengan pokok kafir ni pula, ia kata inna ma'akum, aku sekali denganmu. Ha, dia kata innama nahnu mustahziun. Hanya-hanya aku suka-suka nganyi dengan Muhammad. Sebab dia boleh buatlah mulut bau mengaku bau semayah. Dalam perut Nabi tak tahu, dia tu tak tahu. Ha, sabik kata Islam ni dia hukum zahir ya. Dalam perut ni serah Tuhan lah. Wa hisabuhun 'ala Allah. Hak ni Tuhan buat caralah. Tengok nganyi, sabik dia nak dalam agama tak boleh kita buat menganyi. Gena weh demo tak semayah. Eh kawe tak semayah. Kalau tak boleh tengok pala golek bawahnya kawe tak semayah. Ada tu orang jawab lagu tu. Dekat-dekat nak jatuh agama lah tu. Menganyin ni orang panggil. Gih terpakai gih semayah. Hau demo duk semayah tak ada nampak kaya kali. Aku nak gak semayah tapi kalau nampak duk golek bawahnya nampak sabledi pala, aku nak gi. Oh kalau lagi tak nampak aku tak say. Ha ni boleh kecek kata jatuh agama. Mensenuh-senuh orang panggil. Sekat kita malah tak orang panggil mesenuh-senuh. Orang panggil mesenuh-senuh menganyi pula. Ah menganyi. Eh mari eh, kita pakat mahu amal. Mari eh, kita pakat kerja benda baik pakat mengaji. Gih demo wak boleh wak demo. Kawai wak boleh kawai. Pas nengakau tu helu. Wah dia akhirat esok. Pas dia masuk serga belakang. Pas dia nak masuk nengakau tu hel. Tengoknya kecek. Orang okay, tak mengaji kecek boleh lagu tu. Nengakau ni kita minta doa siya malah. Nanti-nanti dia kata nengakau tu hel ni luah. Pada pakat juruh belakang masuk surga tu hai. Pada dengar kopi orang nak masuk. Ah, ni kecek orang panggil mesenor-senor ni. Mesenor-senor dengan agama tu hai. Jatuhlah agama. Sebab dah mik kepada orang nafik saat ni. Jumpa dengan Muhammad. Dia mengaku kata berimeh dengan Muhammad. Tapi bila dia jumpa dengan orang kafir pula, dia kata inna ma'akum sekali denganmu. Sebab dia ni inna ma nahnu mustahziun. Hanya sonyo yo suka-suka mo Allah-Allah ngani main ya. Ha jangan duk kecek lagu tu. Ni tak banyak hari nak puasa ni. Bo siapa biar puasa? Eh, le pagar ni tak apa puasa. Yo kek lenung yo. Kena bagi kek pebutai ni. Utai obat tak apa ni obat lain weh. Siapa nak mana sini obat lain ni, nayuk lain ni. Tak apa. Ni puasa ni tak siapa kek ni kena siapa kek nung pembaru. Pepayung tak apa. Ha, sudah. Kafe tu lah kata tu. Kita kecek suka-suka menganyi maya. Dia tak boleh menganyi ugamu. Dia jatuh. Haa deh. Haa sabit sini dia kata. Deh. Maknanya Islam ni adalah kita mengikut zahir. Mengaku zahir oleh seorang perkara dibawa oleh Nabi Muhammad. Deh. Pekerja itu pula bahasa ugamu diketahui, ditahu dengan darurah. Latas deh. Semaya puasa budak-budak pun tahu. Haa deh. Habis. Dan rukun itu ialah lima perkara. Rukun Islam ni ada lima perkara. Ni ramah lagi ni orang tak boleh bila pun nak kata gini. Tapi teruk benar. Sahabat boleh tahu ni cuba teratih kapan masa nak nikah budak-budak waru. Ambo besok dah tu bejak tu. Sama tara nak royak rukun nikah teh lah rukun iman ikut Islam lu. Dia kata rukun Islam ada ni cahaya ke Allah bila lalu dah. Yang kedua cahaya malaikat tengok mang tu tukar bih. Pak rukun imej dia kata lima kena semaya. Ha tu kata ke bi naling ya tak tahu lah. Dok tu kata ke bi tu nak royak deh. Ha sahabat tu nak royak kata rukun Islam ni yakni berbentuk segala pekerjaan ulama tu atas lima rukun. Ada lima rukun. Rukun ni bukan rukun hakiki, rukun urfi orang panggil. Tak serupa rukun imi. Rukun imi orang panggil rukun hakiki. Rukun fardu wudu rukun hakiki. Nah, ha rukun apa lagi? Rukun semaya rukun hakiki. Sabik tu rukun 13 kita duk semaya ni. Cuba kita tinggal baca Fatihah atau kita tinggal rokok. Tak sah dah. Sebab ia rukun hakiki. Rukun imi. Dalam negara tu kita tinggal tak percaya ke malaikat. Ya fakula sapoh ni bejak ya tak percaya malaikat. Ya percaya Allah Ta'ala tapi malaikat ya tak percaya. Sebab apa ya tak percaya ke malaikat?
Dia kata malaikat tak nampak tengok. Tapi Tuhan dia percaya. Dia Tuhan katuk je lagu tu. Sesoroyak dia tanya malaikat, dia tak percaya. Ha, sebab Allah serius, dia tak nampak tengok. Ah, dia tak nampak tengok. Padahal orang nak berimeh dengan Allah ni, yang awal sekali, mula sekali, dia kena sanggup berimeh dengan benda tak nampak tengok. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, mana orang-orang yang kena sanggup berimeh dengan benda tak nampak tengok. Nah, habislah benda tak nampak tengok, dia sanggup dia berimeh. Ah, maka orang ni masuklah golong ni orang berimeh dengan Allah Taala. Pahala nampak tengok tak? Tak. Dosa nampak pahala tak? Tak. Dalam kubur ada nikmat kubur, azab kubur nampak tak? Tak. Kena percaya. Malaikat nampak tengok tak? Tak, kena percaya. Tak percaya sudah ada. Kalau tak percaya benda tak nampak tengok, tak boleh jadi orang beriman. Kena jadi orang kafir lah. Ha, orang pula sapah ni tak percaya kepada malaikat. Kita ni dah. Kita percaya di Tuhan tak nampak tengok dah. Tuhan ada tak nampak tengok ra'ik. Pah bila percaya di Tuhan dah, Tuhan ni kuasa segala-gala. Tak ada apalah je nak wi ada benda tak nampak tengok. Tengok angin, kita yakin kata ada. Pah mana rupa dia? Nyajilah tinggi pucuk dah kata, cuba tengok angin lagu mana rupa. Tak ada dah berangin gitu ya. Kau nampak yang putih tu asal. Ha, sambil angin tu orang okay, panggil benda maknawi juga. Tapi rasa duk berangin tu. Ha, tak apa tau pergi malaikat. Pertama duk mengaji lagu ni pula kak. Hurung penuh penah lah. Hurung penuh penah kepada tempat orang okay, duk mengaji. Ia minta tiga perkara. Minta apun dosa. Minta jadi ahli serga. Minta dah jauh pada neraka. Tu. Ha, dah. Pas malaikat tu ia terubai. Petai-petai malai-malai. Dia cari tempat cok. Kita lah ni cari pak cok mana? Kedai kopi. Dah ke? Pak cok tempat makan-makan suci. Dah duit boleh tekan cok sungguh mah. Lagi ni. Bapa tak ada salah kalau kita nak makan. Malaikat yang tak ada makan minum bejak. Dia duduk newa apa buah laye. Paya cok mana? Cok tempat orang duduk ngajar majlis ilmu. Ni penuh-penuh kata pada kalau boleh tengok. Dia cok. Lagi tak sudah, dia tak klik. Lagi yang tak sudah, dia tak klik. Pak sudah pak tu yo newo gi ali atas yo royak sama-sama dia tak mari. Neh, aku saat ni gi di kapur payung, gi tempat majlis ilmu. Ramalah pakak duk ngaji agama Allah Taala. Ha tu. Nak royak ni. Pas tu pakak we minta-minta sumolah. Dia kata, hak di kampung payung petai hak tu tu petai satu ba bosoh. Tekai malam ba pagi ba bosoh. Hak duduk ngaji tu mintaklah pergi goyak ke Allah Ta'ala lah. Katanya pok-pok tu semua takut pada dengan kamu Allah. Dia kata. Pak Allah tanya lah. Hei, hamba-hamba ku duk tengok dengan kau bila boleh dia takut tu? Jawab kepada segala malaikat kata, sungguh dia tak ada tengok lagi Allah. Tapi dia minta dah itu silah kau dengan kau. Aku tu lah minta kot dia saat ni. Hei, aku minta lah kamu Allah mutasah lah bubuh dia dalam dengan kau. Tu sungguh tu. Kalau sekiranya kalau hamba-hamba dia boleh tengok kok ya Tuhan, neraka tu tu yang minta tak beradu mulut dia. Pastu aku duk minta semua pokok-pokok tu semua tu Tuhan, wi dia jadi ahli syurga lah. Hei, dia biasa tengok syurga aku berapa kali? Eh Tuhan, kalau dia boleh tengok syurga mu Tuhan, tentu dia minta nak hari, nak tika, nak masa. Dalam keadaan dia tak aja tengok dia minta. Aku duk telah minta kok dia, abai peing bejak gapo, ayah ya dia sang dia. Dekat apa ada hak misal banyak ni dia minta belakanglah kata dia masuklah serga belakang pada tengok bila tak tengok tak apa kalau dia tengok tu kau teruk lagi ni nak royak kata dia pergi menganiha kepada Allah Ta'ala dalam majlis ilmu selagi dia saat ni kalau asal tak nampak tempat dia belajar ilmu dia tak cok dia tak masuk ni kemuliaan majlis ilmu sabit kita jangan malah lah kejap sikit-sikit tokah lah. Teh patamoh di kampung payung banyak benar komolek, banyak benar komolek. Dekeh. Ha molek benar tu hai buka hidayah dah tu. Kena-kena demo banyak dah tak lesih juga, nampak banyak doa. Inya pelek tengok tu. Kalau alik duit tu nak semua molek banyak 10 20. Tapi ngaji halau kau banyak jadi toksi. Ha deh, ha tu nak royak kata tu majlis ilmu. Ha deh, begitulah ada 5 rukum ni, gapo panjang lebar rukum 5 ni kita main ngaji minggu semula pula. Minggu ni dah cara bab semaya dengan bab orang tino. Ha minggu ni cara bab usuluddin dengan cara tasawuf. Ha ada sebuah lagi belakang tu. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab yang kecil. Pada permula ilmu tasawuf, hamba pun akan dia kerana beberapa ingat teh hamba sendiri dan senara baru belajar. Ni musonih duk royak perawak lagi. Ni tak ada masuk dalam ide dia lagi. Lepas daripada dia baca basmalah, hamdalah, selawat dan salat, nah, maka dia barulah nak royak sakut teh dengan tasawuf. Lalu tu dia kata sini, nah, amma ba'du. Dan ada pun kamar dia lepas pada mengucap basmalah, hamdalah, selawat dan salat, maka lalu itulah ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Kitab penawar dia ni mulai kalau kecek mudah-mudah gak supaya kita anak tangga. Anak tangga untuk kita nak naik kepada rumah di atas tinggi ni. Ni anak tangga kita nak ngaji kitab tasawuf besar-besar gak, hak ni mula-mula sekali ibtidai. Kalau kita ngaji Quran dia panggil muqaddam. Mula-mula ngaji alif, ba, ta, sa, jim, ha. Buat ingat alif bata pak, alif data a, alif dape u, alif dua bawa in a in um. Buat dua data ban, buat dua bawa ben, buat dua dape bon, bam ben bon. Yami dulu. Tarwa data tan, tarwa bawa tin, tarwa data tan, tan, tin, tan. Tu dulu. Bosim bawa bis, mialilam sadu bawa mil, lel patah la. Kholik lera sadu bawa hirra hadatara, mim patah ma. Nualik lera sadu bawa nirra datara, hayo bawa hi, mim bawa mi. Bismillahirrahmanirrahim. Bajak aja dah ngejar baik ni. Ha, dulu ya banding dulu. Untuk nak ngeja ni apa? Sebagai mukaddimah, mukaddam kade. Untuk nak pergi kenal alif lam mim. Nak kenal dulu. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nak sampai situ kena ngeja ha ni dulu. Nah, berdua datang bang, berdua bawa ben, berdua dapai bun. Boleh ha ni dulu. Nyamela ni, nah, abata. Hanya mela ni pukul selalu dah. Lama-lama geti boleh baca, boleh kenal Quran, boleh baca alif lam mim, boleh baca sayaku, boleh baca yusabbihu lillah. Kenal lah. Ni kitab dia pun seolahnya ginilah kata dianya. Sama taruh nak pergi ngaji kitab besar-besar kak, lalu dengan kitab dia dulu sebagai mukaddam pendahuluan untuk kita nak pergi geti kitab lain ni. Seolah dia panggil wasilah tangga, nak jijak, nak jakah pergi kenal kitab lain. Tu kecek, kecek tawaduk lah tu. Padahal kitab ni besar cekak dah, tapi tawaduk dia weh. Ha, dia suka kok tawaduk. Alhamdulillah Tuhan suruh tawaduk. Ha, kita ni gaduh nak akak diri. Okay? Ha, gaduh nak puji diri. Ha, dia dah duk tawaduk dengan Allah Ta'ala. Ha, dah habis. Lepas tu kata dia ni permula ilmu tasawuf. Dah, hamba hipun kan dia kerana pingat teh bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Maka dia buat kitab dia ni cedek nak wui ingat diri dia sendiri. Lepas tu nak wui kepada orang yang duk ngaji tak ada kelinga, tak ada kitab. Supaya nak wui ingat dalam kitab dia ni. Nah, mudah-mudahan dengan kita beki dalam hati hak sifat-sifat tak molek. Nah, pas kita hiasi dengan sifat-sifat hak molek. Sifat kita buat tu baik sifat takabur, gi pakai sifat tawadhu. Kita buat tu baik sifat qanaah. Kita buat tu baik sifat tamak, gi pakai qanaah. Lah ni duk jadi buku ngah tomok sabit alih nak buat amal tu tak ada tu. Tak ada lah kejar dengan harta benda eh. Ha, boleh banyak ni nak lagi, boleh banyak ni nak lagi. Nak-nak semualah. Ha, tak ada lah kita nak buat bekal untuk makan lepas pada mati kerana kita gi ada sifat tomok. Ha, maka buat sifat tomok tu baik gi ada sifat qanaah. Qanaah ni bahasa pandai, bahasa cukup benda tu hebui. Payahlah duduk situ tu. Karena boleh kata payah tu kita dah tilik dia lebih pada kita. Nah, ada tilik demo orang kaya, demo ada kereta rumah molek. Kita rasa tak cukup semua kitanya. Dia tak boleh tilik orang lebih pada kita, dia kena tilik orang rendah pada kita. Kita rumah tu tak ada tiris, dah belana lagi rumah orang dok gorak. Kita dah ada mutu, belana lagi orang tak ada mutu, pakai sikap. Kita dok tilik orang pakai BMW kereta 47000 padah. Ni orang pakai tak mari puasa pun cai sintimi, tak rasa puas hati benda ada dah. Sebab kita dok tilik benda hak lebih.
Dia tak boleh pergi, dia kena tengok benda yang tak ada. Tak sedih tahu orang atas pada kita ni. Supaya buku sakit. Kita sakit tara ni. Jangan duduk tengok orang segar. Tengok orang ramah lagi tak boleh makan nasi. Dia makan dengan roya. Belana kau mau sakit. Kalau kau lupa hidung. Pakai air nasi. Kita ada apa lagi. Bukan dah ada makan nasi boleh lagi. Cuma ketat tangan gitu ya. Boleh sumak ada apa. Duduk di ICU. Banyak mana, banyak mana lagi duduk makan dengan roya. Banyak mana duduk sumak nasi oleh perut tu. Baru kita mari. Oh tak ada apa dah. Tu habis tara ni kat aku. Belana lagi ni orang susah padaku, sakit padaku. Ni baru timbul mari, syukur terima kasih kepada Allah. Ah, ni dok tilik orang lebih, semua tak temu semua. Dah, dok tilik ni mau gaji boleh-boleh 100,000, kita rasa 3,000 sebulan juga. Ha. Dok mai rasa tak puas hati benda hak Tuhan bagi. Ni orang apa? Karena tak ada qanaah. Dok dia ada tomok, wei tu be tomok, boh qanaah. Boh sifat bo orang pai rasa bo dah. Ha, dah. Ha, habis. Dan laginyo kata dianyo apa nama ni dan kerana hamba dah ha, ingat hamba dia, dan bagi saya baru belajar dah dan hamba namakan akan dia akan kitab ni ni letak nama tu mudah panggil kalau dia mau tanya hidup ngaji kitab ni sejik apa payung kitab apa eh kitab kulit kuning ha, tak lagi tu lagi tak dia kena ada nama eh tak kita ada nama belakang tu tengok nama behok misal bak tu hak tu nama Syafi'i. Hak tu nama Ayah Ya. Hak tu nama Abdul Razak. Hak tu nama Hassan. Ya ada nama. Hak tu nama Seng. Dua hari lagi Seng tak mari. Seng baju hijau. Pasal nama yang mutu. Haa Seng ni mari. Hak tu panggil nama Seng tu. Ni Ayah tak dengar. Hak ni nama Mang. Hak tu nama Fauzi Luborie. Ya ada belakang nama. Dia kata, hei 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 tak boleh. Masuk dalam kedai Mang. Mang nak makan hak marai. Paman awak kan tu. Orang dia masuk tu ubik dalam kedai. Orang tak nak makan hak marai. Kena royak ke tonjang ke, mama goreng ke, lakna ke, sup beluk ke, misalnya. Bawa juga boleh. Haa, ni letak nama mudah panggil. Duk ngaji kita apa, payah nama kita apa eh. Haa, lalu tu boleh royak. Nama ianya, penawar bagi hati. Nama bunyi jawi betul-betul. Hak lain tu bunyi arak juga, muniatu musalli. Kena huraisa lagi. Kitab Zahtul Murid. Kitab Misbahul Munid. Kita Akidatun Naji, kita Faridatul Faraid. Nama bunyi Arab belaka. Ya tak nama Jawi betul-betul nama penawar bagi hati. Tambah-tambah lagi orang pergi penawar ni kalau rasa hati sakit tak sakit dia boleh makan penawar. Tak suka ubat, ubat ni yang makan kepada orang yang sakit ya. Dak ya dak penawar deh. Tambah-tambah kita duduk dalam sakit. Perlu benarlah kita nak makan penawar dia. Sebab tu kecek sakit lah kerana lagi no. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Ha tu ada royak sifat orang nafik yang sakit hati. Sakit kerana Quran mari dia tak percaya. Sakit Nabi ngaku Muhammad dia tak percaya kau sakit hati. Fazadahumullahu maradu tu kau tamah kau sakit lagi. Ha ni kita apa lagu tu? Ada satu penyakit deki, satu penyakit maknawi. Ada penyakit takabur, satu penyakit. Ada nyakit pula, nyakit tomok, satu nyakit. Wa amalai berasa nak dia mau puji. Wa amalai nak menunjuk dia mau tahu kata kita bawah. Satu nyakit. Pakakah ni nyakit pasal tak sakit kok ni? Tapi dia kena perbak, tak perbak dia dosa nyakit ni. Siapa janji neraka pun ada. Tengok nyakit iblis dia pada nyakit apa? Nyakit takabur tu. Wa amal ngak-ngak Tuhan ribu-ribu tahun. Langit yang tamu nama Abidin. Orang yang buat ibadat dengan Allah. Tu setan. Langit yang kedua nama apa? Mukhlis. Mana seorang yang buat amal ikhlas dengan Allah. Langit yang tiga nama Rokik. Orang duduk rokok dengan Tuhan semua. Langit yang keempat nama Sajid. Orang duduk sujud dengan Tuhan semua. Langit yang kelimanya nama Zahid. Orang yang toksikkan dunia. Langit yang ketujuhnya kene nama taqi. Orang yang takut ke Allah Taala. Neh, pas langit yang kelapa itu pula, deh, nama yo pula orang panggil apa nama ni? Pendek kata lapa tujuh lapa langit tu nama tu setan molek-molek belako. Tapi sekelip mata tu hagi cabuk imedio, kih dia gi pakai sifat takabur. Ni nyakit yang besar ni kita dak takut ke COVID je. COVID tak ada janji masuk dengan aku. Tak ada. Ada nyakit COVID tak lepas seksa kubur. Tak ada.
Ni nyakit takabur, nyakit deki janji neraka. Ha tu, pabik sama sual mutakabirin, sejahat-jahat orang takabur ni, neraka tempat kembali dia. Ha tu. Pas setan ni wa amang ngata ribu-ribu tahun, tapi dengan sekelip mata dia lagi ada sifat takabur. Aba wastakbara. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Musebut te Muhammad satu ketika, ketika Tuhan perintah sujud kepada Nabi Adam, malaikat pun Tuhan suruh sujud, setan pun suruh sujud. Tapi pasal jadu malaikat ya sujud. Sujud habis segala malaikat. Nata iblis ni Tuhan kata illa iblis. Iblis tak sujud. Bapa boleh tak sujud? Kerana dia tak sujud saat itu, ilat dia nya kerana dia ada aba wastakbara. Dia ada sifat anggan. Dia ada sifat astakbara, sifat takabur, sifat sombong. Ini sampai kita sujud kadang, sampai besar tak besar. Siapa tu hecok moho dia? Wa kana minal kafirin. Masuklah golongan orang yang kafir. Ni sampai kena ngaji tasawuf ni. Nah, takabur, ujuk ria dan sebagainya. Tengok tu. Ha, dengan takabur. Sampai musonih kata, tok nama penawar bagi hati ni, dengan makna nak royak kata, sebagai penawar untuk nak menyucikan hati kita, bagi pakai sifat tak molek. Ha, dia pakai sifat tak molek. Baik. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada barang. Menerang makna menyatakan wajib bersih. Nah, apa nama ni? Wajib bersih daripadanya, daripada barang. Gapo nama? Ha? Takabur, ujuk. Ujuk ni perasaan kata amal banyak. Nah, boleh dah main ngaji semua tu molek dah, tapi main kata berasa cokmu aku boleh mari banyaklah main ngaji. Malam-malam boleh banyak tahajud. Diri tahajud tu molek dah, tapi mari duk kata berasa kata aku sore dah boleh buat tahajud pada malam ni. Ada apa dah pas tengah hari Quran 3 juz hari 2 juz hari. Tak ada apa-apa dah aku ni. Ha mari perasa lagu tu dia panggil. Tu ujuk. Diri baca Quran semaya tahajud molek dah. Moga Tuhan buka ke dia tu, tapi dia berasa dia tu. Ha, kalau gitu tak Tuhan, kau tak ada apa-apa. Allah mujulah aku kalau tidak kau, kalau mati jamin umur 25 hari tu. Habis cerita. Habis cerita semaya berpuasa tak rajin. Okey, week chalem, week batu nara tu kau. Ha, boleh kata hari-hari masuk. Pak orang bujel besolah ambil gi nak puk situ, nak puk sini. Pah roreng golok kentin kat kentin ku tahu belako, tapi mujo tu hai tak mati aku celah tu. Gi panjer ko omolo ni lah boleh taruh ngajangguk kai subai gapo pakang ngaji di mano talih nak luduk. Kalau punya orang ngajar mana ke talutuk kai 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 tak gi talih nalih kena gi bau tak apo. Ha jemaah orang haya Allah solah tu gak duk sejid dah. Ya royak lagu ni tu juga ingat tak? So nak we demo tiru. Ya kedua ingat tu hai tolong dia. Taufik tu hai. Tak ada apa-apa. Royak boleh royak. Akulah ngas sedekah kau. Ha, kau tak wis sedekah hari-hari waktu tak sudah. Nak royak kau mengok sungguh. Dulu ku sayalah cara nak sedekah. Hak jakak wajib lek-lek ku tak ada duk keluar. Pertama hak sunat-sunat gini ku tak ada duk wis royak. Lol ni tak leh dur. Tak dekah sehari tak leh nak dekah juga. Buat emo ike kau. Buat emo duit kau. Buat emo lakna kau. Buat emo gapo. Sebab ku nak istiqamah ngas sedekah. Ya royak tu dua kali ya kosak. Kosak nak demo tiru dia. Yang kedua ingat tu hai tolong. Ada apa-apa? Taufik tu hai. Ada apa? Ada perasaan ni aku boleh buat. Ni jasa aku. Ha ni kuat gon ni. Oh tak ada apa dah malam aku boleh tahajud. Pak ni tidur mapok ke mapoh lah kau. Aku yang boleh bangunnya. Ha tu dia panggil ujuk lagu tu perasaan. Maka wajib kita kena buat tubik sifat ni kata dia. Ha buat tubik ke sifat ni. Dan dihiasi dengan dia segala akan segala hati. Lagi pula hati kita kena jangok. Hiasi si mana jangok? Lagu mana? Pakai sifat benci kepada dunia tak beri pedoh akhirat. Tu zahid orang panggil. Dan kena pakai sifat takwa. Takut tu he. Ha, jangok tu tu. Bila ada sifat takwa ni, jadi perkara saja hak tu he suruh, kita dah boleh buat. Minta itu he boleh buat. Hak suruh tu hak wajib, hak sunat pun boleh buat. Dan lagi benda sekarang hak Tuhan larang, we jangan clear, we jangan buat. Kalau kira buat dah, ucap istighfar banyak-banyak. Tambah lagi dalam bulan Rajab ni. Ha tu, menghiasi mana jangok sifat yang dipuji. Pas sifat yang dipuji dah berapa banyak? Ada berapa behok? Allah ambil semaya dah.
Naik puasa, ada berapa? Sambil puasa lah, ada berapa? Sifat yang dipuji dan sarap. Beji. Kak Mo. Kak Ya. Kak Ning. Sifat dipuji dia sarok ada berapa? Hak sarok kene, hak sarok nonok sifat ni. Orang okay, ada sifat ni jadi serga. Ada semua? Ni. Ni. Oh, panan ni ya ni. Ha, kena be ada berapa? Pak boleh main kalau kita tinggal mengaji. Ayah ya, ada pak kau turun. Kena ngaji kau turun kita. Ha, ada berapa? Ni hiasi makna berjanguk lah. Bukan janguk atau boleh cuba dok pipi tu dok. Janguk nak ipakah sifat yang dipuji oleh sarok. Orang panggil sifat mahmudah. Lepas tu nak buat tubik sifat dicelok oleh sarok. Nama mazmumah. Sama-sama ada puluh belakang. Yang akan sebut lah kitab ni. Dah? Eh? 12. Eh? 12 lozan. 12 nenglu. Hak ni 10. Nanti ambo nak bila. Ya tamu sifat dipuji oleh sarok. Taubat dengan Allah Ta'ala. Tuhan kena lagi pakar sifat ni. Taubat istighfar dengan Allah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Rajab ni. Setagi kita baca sikit samari. Mari tai mari dah. 14 hari dah. Duduk lain ni belakang. Ha, nanti setagi. Tai-tai tambah lah pula. So, yang kedua takut Tuhan. Ni, dia takut Tuhan masuk sifat dipuji oleh sarok. Ya tiga zahid, benci pada dunia. Dunia yang meralik dengan akhirat. Wajib kita benci itu. Ni duduklah sejik tu dunia juga. Tapi dunia ni ada pedah akhirat. Apa tak? Zahid mana benci kepada dunia. Dunia, hak menghabiskan masa, tak ada regak akhirat. Fikir mik lah. Hak tu wajib kita kena benci. Yang keempat, sobah. Sobah hak fardu ada tiga. Sobah balo, sobah benda waktu ah, sobah tinggal benda muksiat. Tiga hak fardu. Pas ni masuk le sifat dipuji juga. Yang kelima, syukur terima kasih. Terima kasih kepada Allah makan nasi alhamdulillah. Tubik pada jamai boleh selamat molek ngan berok pun alhamdulillah. Boleh mari ngaji tubik lagi alhamdulillah. Dan boleh tidur jaga pagi molek tak ada ke mana-mana. Alhamdulillahillazi ahyana. Tu syukur Tuhan. Syukur-syukur ni terima kasih. Guna perkara nikmat yang Tuhan bagi pada kita. We kena pada tepat. Tu yang panggil syukur lagu tu. Mata Tuhan untuk tengok kera'e. Mata untuk suluh tengok jalan main masjid. Kita tengok lakon pelaik naik pancake. Serapun catri nawaran dutanan. Dua tengok hot tu. Namun tak syukur lah tu. Yang kena ikhlas. Tiap wa amal ni kena bersih. Tak capur dengan apa-apa. Mari ngaji dalam perut kosak nak widemo puji tu capur dah tu. Mari ngaji semaya jemaah nak widemo sebut kata kita ni orang rajin jemaah. Widuit kerok orang wi 100 kita 1000. Nak wi kata kita ni boroh, kita lah banyak sekali. Tu rio orang panggil. Dari dekah tu molek tapi kosak tak molek. Yang ketujuh tawakal. Tiap kara kita buat ni kena serah kepada Tuhan. Dah, yang kelapan kasih kepada Nabi, kasih kepada Allah. Orang panggil muhibbah. Yang lapan. Yang sembilan, maknanya reda dengan qada Tuhan. Tuhan letak kita jadi lagu mana? Sakit, kita kena puas hati. Tuhan letak kita jadi sesak, kita puas hati. Tuhan letak kita huduh ke hidup kepik, muka bulat, ada jagak, rendah, beladah. Bibi mulut tebal, lidah lopong. Huduh orang panggil orang bening, tapi kena reda dengan Tuhan. Hidup ngepek. Kalau lagi no tu aku jadi huduh padalah nak pergi kedah so malu. Hidunglah awak nyawa sungguh tu hewak aku geno tak macam. Tale kena puas hati dah. Tilik orang cedera tu belana lagi tak ada kaki duk ketek jalan. Kita cukup sore cuma huduh bagi panggil. Kena reda dengan qada Tuhan. Pastu ya 10 BPI ingat mati. Ning sur. Ingat mati adalah ya, benda kena sur di mati. Puluh ni kalau kita ada man bawa puluh perkara ni menyampai kepada syurga Allah Ta'ala. Ni orang panggil tasawuf. Habis kita kena baca juga ni. Dah, ya tak ada ya puluh ni bukan 12 dah. Klik ngapa molek. Ha. Ha, satu taubat. Istighfar dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, takut akan Allah, mana ittaqullah. Yang ketiga, zahid benci kepada dunia, hak tak beri nafa' akhirat. Yang keempat, sobat tertengah balo, sobat tertengah benda ta'at, sobat tertengah nak kerja benda muksiat. Yang kelima, syukur, terima kasih. Yang keenam, ikhlas.
Yang ketujuh, tawakal atau tawakul. Cuba kita tokar sekali nak nego ni, nak nego beras kau, nak nego kerak kau, nak nego ikan ke. Sudah buat keputusan kecek kelamin balik, kita putusan nego barang rocek. Tawakal orang panggil Tuhan. Tujuh, lapan orang panggil muhibbah, sifat kasih sayang ke Allah, kasih sayang Muhammad. Ah, lapan, sembilan redha dengan qada Allah. Sepuluh, ingat mati. Puluh tu, siapa ada puluh perkara ni, serga duk tunggu dah. Sebab puluh ni menjadi wasilah jalan untuk menyampai kepada serga Allah Ta'ala. Ada pun sifat mazmumah, puluh perkara juga. Makan banyak, sudah juga. Bekecek banyak, sudah juga. Lepas tu deki, tak boleh tengok orang seni, tak boleh tengok demo kaya, tak boleh tengok demo boleh sok bancu, tak boleh tengok nampak rumah molek, kereta baru, cita dalam perut nak hilang benda ni. Nampak demo nego, nego tanik, tagih berjual, naik tagih orang masuk tubik, kedai kita tak ada orang. Nyemari deki lah perut molek, witan lita, haa, tak pasal-pasal. Teh, pas takabur, rasa hina demo. Kita rasa lebih kita jangok, hina orang huduh. Kita rasa kita lebih kaya, hina orang sesok. Kita rasa kita lebih ada tamnen, hina orang tak mada. Kita rasa kita lebih ada ilmu, demo jahil. Tu takabur. Ujuk ni buat amangan perasa angin. Kata amalai banyak. Boleh kau tu buat goli, rasa kita belakang tak ada letak di Tuhan. Tu panggil ujuk. Nah, lepas tu rio. Rio buat amalai dengan menunjuk. Buat gapa-gapa kau salih hati nak buat demo puji. Buat gapa-gapa dah benda baik, letak dalam hati nak wina sebut nama tu panggil rio. Lepas tu kasih pada dunia, kasihlah kau dunia ni, kalau tak ada orang nak royak nak kasih kau dunia. Habis lah kasih kau dunia, orang panggil hubbud dunia raksu kulli khati'ah. Kasih kau dunia sutih tu jadi pala tiap-tiap kesalahan. Pala kereta api dah, tengok kereta api pala sebutih boleh harik berobok anak-anak. Orang ada kasih dengan dunia sutih, ya mari takabur. Orang ada kasih kau dunia sutih, ya deki. Ha demo-demo kaya deki lalu lah. Orang ada kasih kau dunia kau dunia so, hawa amal gapo nak tunjuk demo. Orang ada kasih kau dunia sutih, ha tak leh orang sama tinggal dia, ya marah. Tak ada sabarlah. Nabi kata dengan kasih dunia sutih, Nabi kata hubbud dunya kullu khati'ah. Raksu kullu khati'ah. Kasih kau dunia sutih ni jadi kepala tiap-tiap kesalahan. Supaya kepala robak tak api dah. Ni bagi ingat molek tu sifat mazmumah tu yang dicelo. Paya kecek kita ya nak royak ni. Habis kita kena mengajilah. Kena mengaji pas semua dia royak puluh kara sifat dicelo, puluh kara sifat dipuji, hadis Quran lako-lako. Dah, satu lagu mana lebar panjang pula kita mai sama semula lah pula. Wallahu alam. Ni doa hak kampung payung semalam. Kampung payung semalam ni saudara sang kita ni tolong time mai bagi sini pula. Awi 14 ratik. Lepas tu amal nak baca, lepas buat amal lah. Kalau ngaji, ngaji gini amal selalu dah. Lepas bagi kopok yatir, lepas tu nak baca. Tengok je pukul 4.15. Betul ke tak tahu je ni? Tu dah dulu. Tengok je ni. Sudah. Tak apalah 15 minit kita hurai ni lah. Kena saling hubat tapi hak ni. Terlenggah ni, hak tangan kita pun tak ada tengok. Saat ni, dua tengah sungguh. Tiga tengah lebih-lebih baru. baik. Kemudian kita yang duduk di ada bulan Rajab ni, dikata bulan Syahrullah. Ya belahau yang panggil bulan tu hai belakang, 12 bulan ni. Tapi, bulan Rajab ni ditasbih dengan bulan, dengan boleh Allah Ta'ala. Apa tu? Kerana kelebihan yang banyak sangat dalam bulan ni. Dah kerana banyak sangat kelebihan di dalam bulan Rajab ni. Dah, kelebihan dia banyak sangat. Maka oleh demikian itu, bulan Rajab boleh panggil bulan maghfiratun minallah, bulan yang terhapus dosa. Dan bulan Syaban dikatakan bulan, dah, apa nama ni? Bulan syafaat. Oleh Nabi Muhammad. Nah, pas bulan Ramadan boleh panggil kata boleh bergano-gano amal kebajikan. Dan bulan Rajab ni boleh-boleh panggil boleh menabur benih. Bulan Syaban boleh berjiru, bulan Ramadan boleh ngeteh. Dan bulan Rajab boleh panggil juga orang panggil boleh apa? Bulan Rajab ni dikatakan boleh rahmat. Dah. Pas tu bulan Syaban, dah apa nama ni? Boleh menjiru sebab ni royak dah. Pakamo dalam bulan Rajab ni yang penting sekali ya adalah kita kena buat amal dengan amal puasa, banyak amal ibadat. Karena ada sebut kata
siapa dia yang amal pada bulan Rajab, so ya ganda 70. Ni supaya kita main ngaji petang ni so ni, supaya kita mari 70 kali dah. Ni amalan fisik. Kalau kita tak itah hok ni gak puasa, tak ada jalan dah. Nah, dok mai kok dalam dunia semua ni hok ganda ni, tapi benda tak nampak tengok. Tak nampak tengok tu ya kena tilik dengan mata ni so lagi ni. Ya kita ada dua mata, basit dengan basirah. Basak ni hok ni nampak tengok ni. Nah, basirah ni mata hati so lagi ni, kena tilik. Habis atas bulan ni ni kita banyak itifah ni kita nak baca. Lepas tu Fatino kata cukup lagi jatuh pun sepulah, lepas kita tai tengok. Siapa dia riwayat kata baca cukup 1000 kali. Dan 1000 kali hamba tulis tu, orang ni tak kena azab Allah Ta'ala di akhirat esok. Tapi cepat bulan Rajab lah. Kalau kita baca luar pada bulan Rajab, jadi lapar minta apung. Ya, tak lebih supaya bulan ni lah. Ha, tengok malak dah. Tengok surat tu. Astaghfirullahazal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahir rauf. Tu capok boleh rajak, boleh 1000 kali. Apa ada biasa? Dah, ayah hiya tak ada mik tu deh. Nak mik bila lagi? Mik dah malas. Pandak taruh molek dah kan? Tok mano tak tahu tu. Dah, hatu ke pagi hok boleh rajak. Dah, kerana bulan Rajab ni ia boleh ada istimewa so satu bulan akad Nabi naik langit. Pak akad Nabi naik langit tu dia panggil Tuhan bawa tasnacon buat jalan Nabi Muhammad sapa di arah diterima semaya situ. Kenapanya? Kerana Nabi ni masuk dalam orang yang paling sabar, Tuhan wi benda fisik dia, tak ada wi ke Nabi lain. Sabar kan Abu Talib mati hok Nabi saya. Nabi saya tak ada dah Abu Talib. Perang dia umur 8 tahun. Umur Nabi 2 bulan ayah mati. Umur Nabi 9 bulan mak ayah mati. Duk ngatuk dia Abdul Muttalib dah 8 tahun 2 tahun, umur masuk 8 tahun Abdul Muttalib mati. Pak Abu Talib mak perang Nabi. Belah ciwik Nabi ni belah lah. Pak mari duk dengan Abu Talib ni pula. Abu Talib anak 13. Mulazel lebih, lazel sore. Pambil Nabi Muhammad sore jadi 14. Papehe dia 14 ya itu apa nama mang susah. Duk ngar bubuk, duk ngar gege sokmu. Tu ciwik Nabi tu. Duk ngar Abu Talib dia. Tiba-tiba kira menikah pun Abu Talib. Kira pun Nabi pandang nego pun Abu Talib. Orang-orang kafir nak buat Nabi sepenuh-penuh tak leh kerencai ke Abu Talib. Ni jasa je dia pergi Nabi. Tapi dengan takut dia Tuhannya, Abu Talib pergi mati tak berima dengan Muhammad. Ini tempat Nabi berasa sedih. Berasa mari duka cita serabut. Sehingga katanya Abu Talib saat ini Nabi kata berima lah potih. Kalau mau berima dengan aku jadi rasul, berima Allah Ta'ala Tuhan yang sembah ni. Nah, Allah tak ada Tuhan yang sembah kan sebenarnya malaikat Allah saja. Mau mati esok-esok. Nabi kata aku nak tanggungjawab dengan Allah Ta'ala diri di akhirat esok. Tapi dia pakai pong ke Abu Jahal. Abu Jahal kata kan, kalau mu turut, mamak mu turut lah. Mamak mu tu pok tak ada jok kecil lagi dah. Mamak mu, dia panggil mamak. Mamak mu tu nak atau mu mati jok kecil lagi dah. Orang bakar orang pun jangan. Weh. Abu Talib nak masuk dah tu. Kalau mu turut, mamak mu turut benar. Mamak mu orang sesok. Orang hapas tebu lah tu. Kalau mu tak peroleh, lama dah Muhammad mu tak ada. Tapi tak ada arah mu duk peroleh. Lepas mu nak turut budak ni, mu turut lah leh. Mu ni orang kenal belakang lah. Kata muka kata Abdul Abu Talib terkenal orang kedebay. Orang ada harta, orang tempat malu. Lepas mu nak ambil budak ni, mu nak turut budak ni, jatuhlah tamnai mu mak. Pala ni, mu tak usah main ngaji. Kalau mu duk cokoh, jatuh tamnai tinggi mu ni. Setel duk pong. Tak usah main ngaji lah. Mun pekak ingat keli pekak kelas tinggi berak dah. Dok cokong dok Allah tekok wi orang dok kata kamu hei bukan dia mu ni. Mu orang panggil tok panggil papa siak dah. Ha ni setan dok tai tu. Hak tu dok boleh talih mari orang lebih-lebih tu. Ha tengok tu. Hei bo masuk pak hak tu weh. Selalu lah. Tok se tok se. Tok se turuk Muhammad. Tok se. Ah tok se tok se gi mati tak turuk Muhammad. Eh Nabi saya dia ni moga dia tak ada email ni ayah. Ni aku dah 100% pan persen lan lan persen lah dah.
Lepas tu bila dia mati tak ada imej, Nabi terlalu sayang kepada Abu Talib. Ada kata Nabi ambil alia dia, ambil alia comoh habis kot tubuh, tinggal tapak kaki Nabi tak comoh. Esok-esok bekah alia Nabi, kata riwayat, neraka tak makan di Abu Talib. Tapi tak makan pun moga dia tak ada imej ke, hak Nabi tak ada comoh kot tapak kaki, neraka masuk kot tu. Masuk kot tu, nak masuk kot lain tak boleh dah. Kerana keberkatan mana tu hewi fisik kau Muhammad, kakak Nabi semua tu neraka tak lawai lah kau lakuk. Darah Nabi pun neraka tak lawai. Hingga najis-najis Nabi pun neraka tak lawai. Pah aliyu Nabi pun tak lawai juga. Tapi dengan takdir tu, he, munggu dia tak ada imej kok. Jadi Nabi tak cuma tapak kaki, neraka masuk kot tu. Tu Abu Talib ya sabit Nabi pun duduk nengung di rumah Hendun, rumah Atikah. Pah duduk seminggu, kau dijoh mati. Pak kolejoh ni perangai molek. Dah, dia masuk agama Muhammad ni habis harta dia bergerbel dalam agama Muhammad. Habis. Sehingga Nabi tak ada kolejoh sebahu, tak ada sebelah. Perenai kolejoh ni comel ambil perangai Nabi tak ada dah. Nabi klik di mana gak be? Rasulullah taroknyo mintalah sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama lagu nilah. Tarok ambil ngibah perah-perah-perah. Ngibah sama yo. Pah, abang nak makan kafe kau, nak makan teo, nak makan air panah, kau nak makan nasi dulu, tanya misal kalau lo ni. Pah, kita tak ada. Okay, nak makan apa tu lah saji tu. Mana ikan? Tu ikan tu, dia ada pala-pala mengklik sayur. Tu bini jawabnya. Pah, nak di kolejah kau mana? Kolejah ni tak ada, tak ada. Molek suruh sabit Nabi ingat. Bawa dia mati, Nabi duduk nengung. Duduk tidur di rumah Hendun, ada katanya rumah Atikah. Pupu dia lah. Kak ada yang duduk kita lagu tu, duduk tidur, duduk mikir ke Abu Talib, mikir ke Khalijah. Sabit tahun tu, ahli sejarah hatarena, Amal Khuzmi, tahun duka cita, tahun serabut. Nabi serabut, Nabi duka cita. Sabit buku serabut duka cita ni, nerayak kata tasaduk bosel lah. Nabi biasa berlaku benda ni, pertama lebih pada kita lagi. Duka cita. Sabit tu dah kita serabut duka cita, kita baca doa sapuh pala apa dah? Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Kau baca sapuh pala ni. Ramai orang tak ingat ni. Pertama, dia mahu tertalih pada. Oh, sapuh pala. Bawa molek, tak tahu kita tak ada dah. Oh, masuk molek. Ah, masuk molek. Dah. Habis Nabi, sapuhlah pala dia. Ambil dibubung lagi tu. Ah, iza qada solatahu. Apa yang selesai pada semayan Nabi. Dah. Lalu tah Nabi pun. Masaha wajahu. Nabi sapuh muka. Ambil tah bubung ni. Sabuh muka dalam Nabi sapu sani, Nabi baca Allahumma azhib anil hamma wal hazam, tuhe hilai olehmu daripada duka cita serabut, birahmatika ya arhamar rahimin. Ha tu sapuh tu muka ada tu pak ambil. Hak tau sem tak ada apa, tapi jangan kata kau orang sapu muka tu. Ha tu ada tu orang panggil hadis, wala tak gagah mana pun cara nak buat amal tu boleh lah orang panggilnya. Ah, deh. Lepas pada tu lah, lepas pada dia duk mikir tu tu, nampak perahu keluar. Tapi bukan perahu temu, mari tiga orang malaikat. Kok perahu sana turun mari pondok Nabi Muhammad duk tidur rumah Hendun dengan Mu Atikah. Pikul Nabi jalan nyok gitok di deh, agi letak di Masjid Haram dekat dengan Baitullah. Ya tinggal lagi. Nabi paling kanan paling kiri buat tengok malaikat tak ada, bangun semula jalan-jalan keliling kok Baitullah, temu di hujung kaki Masjid Baitul Haram tu ada duk tidur dua orang, iaitu Sayyidina Hamzah dengan Ja'far. Duk tidur dua tu tak khabar apa pukul 2 3 malam. Bunyi krong 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 duk ngeruk. Tak rok jual ikan tak tahulah. Eh dah, tak rok duk nyakur kelapa tak tahu, tak rok lah duk ngeruk. Nabi geseli sama tengok. Asli sama tengah tu semula tu lah. Baru mari malaikat Jibril Mikael, mari mik pula. Hak sana ni bukan demo tu, malaikat juga. Ah, mari ambil sana tu eh. Pekok apa piku Nabi semula ni kok. Gi letak di kelaga Zamzam dekat ngan Baitullah. Kelaga Zamzam ya dekat Baitullah. Perboh Nabi situ belah perut selalu dah bejak. Pak belah perut tu pulak lah. Tak ada pakar pisah, tak ada pakar guting, tak ada pakar benda-benda tajam. Tak ada tengah tangan Jibril berah. Pak belah tu panjang pula dah mik lubai tekak ni sapa kepada ari-ari. Panjang. Kalau bukan belah jekar apa dia nak nak jatung sikit ya.
Hageno gi belah panjang begitu lalu tu. Ini nak royak kata dua perkara hikmah. Hikmah yang tamonyo nak wi Nabi tengok ngam mata kasar yo ning. Nah, dia tu hai tak wi mati tak mati. Dia tu hai tak wi sakit tak sakit. Ha belah ambil lubang tekak sampai di hari-hari ni. Pada-pada aduh aduh mati. Dak Tuhan ni kuasa sungguhlah dia tak wi sakit tak sakit. Tak rasa pedih sikit habuk hak Nabi kata tamoh yakin. Pasal lagi geno ulama kata belah panjang gitu lalu tu. Ha belah panjang tu nak wi Nabi dah tak jadi seriu. Kayak kita kayak bunyi orang balik mutoi tak leh ki weh aku lemabuk darah. Tak leh ki weh bunyi kapal patah kaki darah tubik kok kepala. Oh tak leh ki tak leh ki seriu. Nabi dak dah. Hikmat dia boleh belah panjang nak wi Nabi tengok tubik darah tubik apa ni perut dia ni. Bila ada peperengi di Madinah lain kali tu dalam peperengi orang cabut kaki tubik perut tubik darah Nabi tak serius dah dia biasa tengok dia dah. Ni hikmat yang boleh belah panjang ulama bah. Pas orang tubik merah jatuh Nabi. Buat tubik jatuh Nabi saat ni tu sekali dengan darah. Tugak jatuh duk lak. Wacai duk duduk tempak. Wak 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 lo. Siapa dia tu nak royak tu? Ni naik pad Jibril alaihi salam. Ah, naik pek Jibril dah. Hari pagi buka pek sumpah tak lah. Pek Jibril, belah perut tu. Lepas tu duk, jatuh duk mak. Ngak, ngak. Belah jatuh pula kerak. Sudah belah jatuh saat itu. Di dalam jatuh tu pula, ya belah kali lagi ada darah hitam. Darah hitam ning-ning, kata Jibril tepat permainan setan. Lah jatuh kita tu, jatuh ke mana huacai. Kita manusia tak ada hati. Hati tak ada. Huacai ya. Sampai kalau kita ngaji pekoh, ngaji tasawuf, hati ke mana kolbun jismani, kolbun rohani. Kolbun jismani ni supaya jatuh pisah. Duk taruh lek kiri. Tu huacai lah. Kolbun rohani hati ke mana benda yang halus duk sakuk dengan huacai. Mari kepada otak. Ya tak ada hati. Lembu kami kubat tak apa ada hati manusia tak ada. Kita tanya bomo. Tak ada. Tapi kita kecek cipcai. Sakit hati. Ha, sakit huacai tu lah. Oh, cek cai lekan wan ni, thamai pho ku mai yu, aduh. Ku kho ngan ki krang le mai hai, ku cek cai. Minya ta ku ko cek man cai. Dae phua ku pai nai ku mai lu. Oh, bi ni cek cai sakit hati. Oh, sakit hati hati tak ada. Hati ngan mano kalbu rohani tu gi sakut ngan kalbu jismani. Ayat ke cerita le kita penawa ni. Maka hati mana jatuh waktu baik lelah-lelah Nabi tu, jatuh ngan mano supaya batu jatuh pisah. Belah mari ada hitam darah dalam. Apa darah yang ada dalam kata mainnya setan? Kalau gitu Nabi setan boleh masuk. Oh? Jawab ulama kata, dok. Apa darah hitam dok? Darah hitam ini adalah nak menunjuk kata darah hitam ini manusia seperti orang ramai-ramai Nabi. Bukan malaikat. Ya ada juga setengah pada kumpulan yang tak percaya Nabi. Orang nak jadi Nabi ni kena malaikat. Ah, kena malaikat. Ya tak percaya Nabi ni manusia. Ah, deh. Kamu dia? Darah yang ada di jatuh Nabi tu itu diisyarat kata darah supaya kita manusia ramah-ramah. Cuma darah tu setan nak masuk tak leh di Nabi tu hidup jaga. Kita yang ada di jatuh merah tu tempat permainan setan, tempat setan dia makan angin. Nak main ngaji lek-lek pun di setan tu tak jadi. Hanya duduk dalam tu. Lagi basuh-basuh-basuh tu yang buh apa perkara buh hikmat. Buh iman, buh Islam. Dah, ha, padahal ada belakang dah tambah power lagi. Buh apa lagi? Buh yakin. Dalam jatuh Nabi. Basuh dengan air zamzam 3-4 kali. Ah, lepas tu gunung pula dengan air zamzam tu basuh dengan batin mah. Mai air zamzam basuh cuci. Apa tu? Nak naik terima semayah, kena cuci. Kita apa tu nak semayah kena cuci molek perut. Jangan ada benda haram. Ni makan belakang duit lebar pun makan. Duit tak gocoh pun makan. Duit curi pun makan. Duit nipu pun makan. Makan belakang dalam perut. Sampai itu tengah kata hadis juga pakai tak sah semaya. Sebab muda isi benda haram dalam. Ni kita semaya ibarat kita nak pergi jumpa dengan Tuhan lah. Nak kecek dengan Tuhan cara munajah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ihdina Siratal Mustaqim. Kata gila. Ini nak menunjuk kata kita nak kecek dengan Tuhan. Nabi pun nak pergi timur semaya itu kok. Dengar Tuhan. Kena cuci. Padahal Nabi cuci dah. Ah, tu nak royak kata tu dia panggil hikmahnya. Lepas tu katuk semula lah weh deh. Katuk perut Nabi saat ni tak ada pakai alat juga. Tak ada paruk sikit habuk.
Takkan kena beli Herodoy ke? Dok, dok, dok. Kita kena kaca, kena pisah, kena Herodoy. Tidak lekat parut. Nabi tak ada lekat parut sikit habuk. Sudah dia apa, tak ada sakit sikit habuk. Pacok moho dibeli kat Nabi pula. Pau moho. Khatamun nubuah. Kau sudah hai segala Nabi. Dibeli kat dia ni. Dia nak boleh tengok. Tu jiho dia. Supaya kita beli selipar cak-cak jagung ke? Terakau pun. Aduh. Cak jagung. Tak di mana? Tak di Itali. Kalau gon ha sikit. Gapo? Di Adora. Made in Italy. Aduh. Tinggi sikit kan lipar Itali tu. Lipar lah Itali. Aduh. Aduh. Pas lipar gapo? Baca. Samroy kasih kau. Bak. Aduh. Kasih kau punya murah. Kalau 400 lalu senil pula. 399 mil. Aduh murah tu. Dia kena ke dia tu. Jiho, jiho, jiho. Dia panggil. Ni jiho Nabi cok. Khatamun nubuwah segala Nabi tak ada. Sudah tak ada lah. Lepas pada dia cok gapo siap gitu gini. Di sini baru nak mula jalan dengan borok. Borok mari mana? Mari dalam serga. Dipilih oleh Jibril AS. Borok ni duduk rindu ingat Nabi puluh-puluh tahun dah. Siapa makan tak lalu kin mailun. Apnan kau mai piak. Non mailak. Kita Nabi Muhammad. Nama yang ada pada dahi. Tapi lagu mana tua tak tahu. Jibril pergi ambil borok ni muat Nabi Muhammad ni. Hak berlaku Isra Mikraj dalam bulan Rajab ni. Nah, dalam bulan Rajab ni kerana dia lebih bulan Rajab, kerana ada 27 Rajab berlaku Isra Mikraj. Nampak lagi lah nak sapa tu. Nah, naik wa naik Nabi sapa habis langit 7. Hasil tu muntaha, gi pada mustawa, gi kepada arah. Ambil semaya, turun mai pada Mekah. Ada hak percaya, ada hak tak percaya. Hak tak percaya tu tak buka mata hati. Hak percaya tu gak tak ada royak atas langit 7. Dia percaya dulu dah. Ah, dah tu nak royak atau kelebihan boleh rajak tu kalau baca khoh cara sos-sos jaruh dia kena pakai 4-5 minggu baru selesai molek cara bak Isra Mikraj. Ha tu royak pakoh-pakoh je baru tu kalau baca kitab dia panjang lagi duk mako ia dan ada pung panjang lagi. Ni ambil sejarah royak-royak-royak untuk kita reti kata perawat Nabi Isra Mikraj ni lagu ni. Sebab pun ada ulama sebut tanda kasih Nabi hak besar-besar tiga perkara. Yang pertama kita kena turut sunnah Nabi. Yang kedua kita kena banyak selawat Nabi. Yang ketiga kita kena gajeng dengar perawat Nabi. Bila ada tiga ni tanda kata kita kasih ke Nabi Muhammad. Ha begitu dah. Pas nak baca sekali di doa nak baca perabi. Dah, pas tu buat amal lewat retina boleh 1000 kali. 1000 kali. Sekali lah ni nak baca wi turut ni. Ha dengar molek. Hak tak ada surat pun kau nak tengok dulu. Panati semula dia pakat gilir Thai lah. Nah, siapa dia Thai? Orang tu pandai dengan dia Thai wui, dia boleh juta, orang jun Thai boleh juta. Ni. Nah, sangwa ayuh ini kita atas 50 ping. Kamar dia orang boleh beramal dengan surat ni 20 orang. Pas 20 orang sore boleh juta pahala. Sang boleh 20 juta. Sebab dia tolong Thai apa pokok ya. Habis atas tak alih lagi tolong Thai weh. Demo reti, demo boleh, kita boleh. Sebab kita with demo. Allah labo lah. Nah, labo-labo. Hak demo baca, hak tak baca, tak alih tu. Tu taruh khabar-khabar kok. Okay, dia anak-anak. Tarpai minta lain pula. Dah, hak tu kok. Ni, doa dalam bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah. Wa Sya'banah. Wa ballighna Ramadan. Ha ni doa Nabi Khoh untuk bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Serekeh ni bulan yang lebih. Sabik jadi serekeh 3. Pas kita baca hak ni pula. Hak cukup 1000 kali sekat tu ya tu. Bukan alik belakang tapi nak buhil belakang kau comel lagi. Kat tu tak apa dah. Ha bacalah. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahir rauf. Atau habis hak boleh rajak. Tu suku kurang apa kalau kita temu orang lain lagi, ambil lah. Hak ni suku kurang. Untuk amal yang mudah-mudah lah pada peri lalu boleh rajak dah. Kata ada pada ni lah dah lah. Yang kedua ni boleh Syaban. Boleh Syaban kita baca ni ni. Siapa kata kita baca ni hari-hari ikutlah apa kali pun. Siapa tulis ibadat 1000 tahun pun ada. Setahun pun ada. Ha tu baca ni kita nak tasbih lah raya tu. Dah, ha turut. Hak lain esok pun tu turut lah. Dah, apa kalau nak nak gapo kau perut dengar. Dah, dengar san dengar apa nama. Dek kita ada buat lain esok tanya khabar dia lah. Ha, dia pukul pergi lah. Baik. La ilaha illallah wa la na'budu illa. Ha, panjang dah. La ilaha illallah.
wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ah, tu banyak tu beseng. Nah, hak baca dalam bulan Rajab. Tak apa-apa kali ikut tapi we ada bacalah. Habis. Pas bulan Ramadan pula. Bulan Ramadan ni molek dia tak ada tulis tu. Depan dia kena tulis sekali lagi. Doa sambut anak boleh. Ada bubuh nanti kita tulis semula lah. Nah, tulis semula. Doa anak boleh. Doa anak boleh ni kita sambut bulan Ramadan mari orang nampak. Misalnya dengan saya kata weh nampak duit anak boleh dijahar ke atau dicenok ke nampak anak boleh. Kita muju tiba roh boleh, anak boleh boleh puasa esok, suka hati gembira hati, kita baca doa yang amo nak baca ni. Maka malaikat tulis orang ni lepas pada neraka. Tapi kalau asal anak boleh royak kita baca doa tapi hati kecep. Siap dah lah, esok tak puasa dah, tak boleh makan apa dah lah. Hey, nak makan apa makan malam ni awak esok puasa ni royak sejik tu. Beh we ada royak siap dah tu. Apa anak boleh dicenok tu. Nak makan apa makan lah malam ni lah. Hey, esok ok nasi dah lah. Ha. Ya baca juga tapi hati jadi kuruh. Hak ni tak jadi. Tak jadi ni. Nak we hati gemuk terima we sungguh. Baca we supak yang amal nak baca ni. Pakai tulis dah orang ni lepas pada neraka. Allah besarnya. Ha tu belah tak ada lain ni lagi pun. Nak tulis semula. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ha banyak tu lah tu behok tak usah weh. Panok ya. Tu banyak tu yang mang tu. Hati gembira sambut Ramadan mari maka tulis catatan kita lepas pada api neraka. Hanya cara menyambut Ramadan dia kena pada dengan doa, ada buat persiapan rukun syarat dia tu. Nah, nanti dekat-dekat tu bapa bosuh pembaca kita baca pakak-pakak baca belaka. Hak ingat dah tambah ingat lagi. Lepas tu 1 sampai 10. Ada doa dalam tu. Allah ulang klik semula sat ni kau ya dah. Tapi boleh 1000 kali boleh rajak. Subhanal hayyul qayyum. Sekali dengan hak tu lalu tak apa. Sekali lalu cukup sibu. Ya hak sibu suruh istighfar tu ya. Hak ni kelebihan suku pula hak ni ni. Subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahir rauf. Hak ni suku pula, fadilat suku pula. Angge keke ngau tu boleh 1000 kali capur ngah astagfirullah hazal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam dengan so tu bukan ngasing dak asam ah dah amolek dah tu masa sekim mana tanya sekim mana tanya ha baik ha, kita tengok Ramadan dulu tak apalah lama sampai lagi pun bleh-bleh dah tiang prom ticak tomrat Ramadan nah ha baik. 1 sampai 11. 1 sampai 10 lah. Hari rahmat Tuhan. Kalau kata kampung, hari Tuhan nak bagi serga. Rahmat-rahmat ni mana serga Tuhan dah. Buat amalan banyak mana tak boleh masuk dengan amalan. Kena masuk dengan rahmat Tuhan. Tapi bulan Ramadan, 1 sampai 10. Hari rahmat Tuhan, 10 hari ni. Kecek mudah Tuhan bagi serga lah. Alik kita suruh baca gapo? Haduk tulis. Rabbi firli warhamni wa anta khairul wa anta khairur rahimin. Ah ha, tu adalah surat dah kata ingat tengoklah surat 10 Ramadan 1 sampai 10. Ah ha, dah. Lepas tu ambil sebelah sampai 21. Hari tu ha apa ya tu? Hari tu apa dosa 10 hari tu tu. Ah alik tu Tuhan suruh baca gapo? Alik agama kita. Hak Nabi suruh baca gapo? Hak ulama suruh gapo? Hak ada tulis tu. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ha tebanyo tu. Ha 11 sapanyo 21. Ambil 21 sapa raya. 21 sapa raya hari utukun minan nar. Hari tu bebas pada api neraka. Ikra narut. Rasulullah kata. Pasal Nabi kata, Tuhan bebas, Tuhan mendeka pada api neraka puluh akhir Ramadan. Maka lalu tu kita baca doa ninglah yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Turun. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwafa fu'anni. Ah, jangan pak banyak sangat, kena 3-4 utin, ni terdua utin, pak ni butin juga mu. Nah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwafa fu'anni. Allah. Banyaknya dia kata banyak boleh jadi biasa. Dia dua butir kata dah. Ha, sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwafa fu'anni. Ha, sekatulah surat pun ada dah. Hak talih lagi begitulah harap-harap pakak-pakak gila tai dah. Ha, Abang Molek je masa pun pukul 4 dah, ada gapo nak tanya lagi. Ha, Kak Yah, Kak Mo, Kak Kelsung. Ha, Kak Mah BO tak mari. Ya. Ada. Ha, tak apalah panggil Kak Sung. Mari. Mari, Kak Yah. Mari. Kak Mah BO. Oh, tak ada hot tu ke mana je lalu tu. Hmm, nah, ha tu baik. Nak ada tanya apa lagi? Kak Laila. Kak Mah. Kajah, Kak Moh, Kajah, Kak Roh, tapi Kakah. Oh, Kakah dah lagi. Hmm, tak apalah, Kak mana-mana pun ada tanya apa lagi. Bayar video. Hak mananya? Ya pediah kita nak bayar ni, ya kena musim cukup 2 kali. Supaya kita ada bau ni tinggal puasa. Tinggal bau ni puasa 2 hari kak, tak ada qada. Lakoh Ramadan ni lah baru kita kena bayar pediah. Ya bayar pediah, ya sekali dengan puasa. Tak kena puasa tu kita usul tu, kita tak puasa kita dekoh lagi dengan sehari schedule. Haa. Lepas tu kena ganti lagi. Dek kita segar ni, kita kena ganti puasa tu. Ah, supaya orang tua orang panggil. Nah, kita orang tua tak rok nak puasa. Habila tak rok nak puasa tu gak, boleh gi bayar beras cupak sehari. Kalau dia takde marinya gagah. Ha gagah tu kena puasa lah semula hak pidiah ni masa dia dekah gedah. Tuahlah. Ha kena hang nak puasa keliklah pula ke gagah kelik dah tu. Ha, kalau tak rok seumur gi mati lagu tu tak apalah. Bila mai gagah semula gak, dia kena puasa keliklah lah. Hak pidiah tadi tak ada pula hak tu. Ha, ya cedek hok kepik orang panggil dah. Hmm. Hmm, betul nak tanya gado. Allah Maha Suci dah. Suci tu cuci, kau dah mana anu yo. Suci tu mana bersih cuci pada sifat kukureng ni. Sifat kelekeh tu he. Tuhan bersifat dengan tak ada tu orang panggil kureng. Tuhan bersifat dengan lemah tu orang panggil kureng. Sifat dengan duduk di atas arah kureng. Sifat Tuhan yang duduk jatuh kureng. Sebut tiap-tiap sifat menjadi kukurengi Allah, mustahil Allah Ta'ala nak sifat tu. Dia panggil Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci daripada sifat kelekehe. Maha Suci tu daripada, daripada sifat kukurengi. Tak bersifat tu atas kukurengi dia tu. Itu Maha Suci lagu tu tu. Banyak ke dalam Quran ada sebut Subhanallah, Subhanallazi, Subhanarabbiya a'la. Tengok Subhanallazi asra bi abdihi. Ha tu. Maha suci Tuhan yang telah bawa jalalah dah apa nama seorang hamba. Dah dalam pada waktu malam. Ha tu maha suci. Bapa pergi kecek Subhana duk depan maha suci Tuhan. Nak royak Isra Mikraj kalau pelak doa. Orang gi sejalan gi sebulan kelik, gi sebulan gi kelik. Nate-nate Nabi gi malam tu klik pada malam ni. Lepas tu hai royak lagu mana tu hai tak masuk ci pada bohong. Jadi sekat situ dah. Daun sira muntaha ni kalau molek kira mari tuduh makhluk ni Nabi tengok. Apa? Benarnya Allah yang ada dah. Ah Maha Suci tu hai sifat bohong. Betul berlaku hak Nabi royak. Sebab kalau Maha Suci pelak-pelak saja Nabi dok tengok. Gi jenguk lain neraka, siapa tu wei air panah. Jelai lidah kocok besi tajam. Nahu kiyu-kiyu. Ha tu benar pelik. Nabi tak haji tengok siapa teriak. Maha suci Tuhan kuasa boleh buat lagu tu pun. Maha suci Tuhan pada sifat kukurengi.
Sosok langit 500 tahun perjalanan ni, kalau tidak pada adat, siapa dia boleh naik? Tapi Tuhan kuasa bawa Nabi naik Muhammad pada malam itu, klik pada malam itu. Bohong Tuhan dok sama sekali. Itu Maha Suci Subhana. Gitu. Badai. Ha, cuci sungguh, cuci pada sifat kukurengi. Namun duk gambar pada cucinya, deh, lawanya, ha, ha, bukan-bukan. Oleh paloh kita bukan belakang tu. Suci pada sifat kukurengi. Ha, suci tu, ha, suci sungguh. Suci sifat tak layak dengan dia. Ha, boleh pergi banyak juga, tak ada apa. Suci tu, ha, suci sifat tak layak dengan dia. Hmm, apa lagi? Kita datang ke dia, deh. Tidur katanya benda tak ada dah dalam serga. Tak ada dah. Ha, sebab ter, sebab serga juga panggil anta tadkhula jannata bisalamin. Engkau masuklah serga dengan selamat. Dengan selamat makan minum sedap tapi berak tak ada. Bergalak letih tarah mana pun tak ada. Tidur, tidur kita sedaki kita tak rok. Tak jaga tengah hari weh, patu ngatuk, tak rok habis kita tidur sedak. Nak ke pas malam-malam bangun pukul 3. Neh, apa tu nak tidur semula tu rasa ngatuk. Ya orang panggil pengatuk ya tak dok dan ngatuk ni sifat daripada tak sedak juga. Dok ngatuk, orang dok ngaji kita ngatuk. Neh, kita dok tidur dunia ni kita tak rok. Ha, kita letih kita nak lehat, nak buat amal, lehat kita nak kerja. Tu tidurnya. Sabit tu kalau kita tidur kosak ni nak rehat tubuh badan untuk nak kuat amal ibadat dengan Allah. Ni tidur ku sebelah ni ku tiada nak bangun tahajud pukul 2 hari. Palolah tidur tu. Ni aku tidur tak palo pukul sebelah malam ni tiada nak gagah badan, nak takhafi atau rawi mana nak gagah awak ibadat tu, eh, dan nak kerja nafkah di rumah tangga anak bini. Atu tidur tu palo selalu dah. Sabit ya ada tidur dunia yang nak buat amal dengan nak makan. Ha, dia tu tak ada dah. Buat amal apa you sekat ni ya. Ha, sambil kata tidur pun tak ada juga le serga. Serga ni antar tadkhula bisalam. Selamat sungguh. Duk makan-makan gapo tak berak. Jadi peluh ya pula dah. Pas hari-hari muda, hari-hari kau janguk, hari-hari kau sedak, hari-hari kau lawa, kau seni, Allah, nak royak talih dah. Kalau takdir kita duk le serga ya akhir, serga ya ada lapar. Serga tamu homolek sekali nama Jannatul Firdaus. Serga akhir sekali nama Jannatul Qara wal Maqa'. Kita duduklah serga yang kelapa Jannatul Qara wal Maqa'. Lalu Tuhan katuk rusia. Kita duduklah serga yang kelapa dah ni, kita berasa kata segoninglah paling sedap sekali. Hak bepain duduk osan duduk sedap ni ni. Ya rusia ya katuk. Hak kita duduk sudah tidak ada orang lain dah. Yang berasa lagu tu. Lah ni dak kalau kita duduk rumah buruk, duk tengok demo rumah molek. Oh sedapnya demo molek. Sedap weh demo duduk sini. Dak serga tak ada aja. Kita duduk tarah ni Tuhan katuk puasa ni sedap kali. Tak ada dah. Allah, ya tak ada dia serga ni, ya puja nafsu sungguh. Fiha matasahihil ampus. Di dalam serga ni adalah dipuja oleh hawa nafsu. Hak nafsu kena gapo? Adalah kolako. Mitok tu hewi menggotah dunia tidur sedak. Tu hewi tidur sebentar tak leh. Boleh jadi tu hewi bukan nak tidur sangat kaya. Mitok lah itu kok we tidur sedak ke. Ha ya ledah. Ha ya sedaklah tidur tu kita katanya. Sebab tidur kita nak buat amal. Padahal tak kena buat amal dah. Hmm dah dah. Sabik duk royak tele sego sedak sego seni ada belako. Tapi ada juga orang bodoh kira. Dia kata hei tok guru, nak tanya sikit weh, gapo? Ai kering dah dak le sego. Ha, apa boleh main eh? Tak nanti dah le sego mah bek mah. Umah apa nak bewe dah mah kamu dia dak ai kering. Allah nya tanya ai kering, katanya ruko semaye ngau sikit. Ha tengok tu tu bodoh kira orang tak ada belako. Paya tanya ada ke dak ai kering le sego. Bekali-kali ai kering tak ada le sego tak maye bekali. Oh pagi bodoh pesabar tak laki. Hmm. Eh? Orang panggil tu bodoh sapa tah belakang. Oh bodoh sapa tah belakang orang panggil tu. Oh laki tangan jangan kira lah. Mereka tanya gapo tanya kering. Ada tak ada lah serga. Lepas tengok boleh-boleh main ya. Tapi tak apa dah yang menanya berani dah. Ha apa lagi? Kan bahasa tu email dan dia tu email. Dia tak kisi semuanya. Lepas kita nak ambil ni nak ikut boleh tu. Ha tak ada gapo. Ha, cuma orang panggil kalau hidup diri tu comel ada diri lah orang panggil. Supaya anak zina dengan anak tak zina. Okay? Anak zina ni ingatlah Taufik 30 juh dia ni.
Kiai ke sawa apa sedak gapo tapi ada anak tak zina. Molek anak tak zina lagi jadi timis maye. Pas zina apa waktu iming anak zina, tak ada apa ada kata makruh. Boleh wak boleh wak tapi comel hok anak tak ada zina walaupun ingat alam tarokai ya terawih. Ha, tak ada dak apalah. Ni timis dak takhisi tak ada dak apa, tapi hok takhisi belana lagi. Tu honulah molek aja tapi hok tak ada takhisi tok segi naling. Lepas itu kita poso, lepas kita bawa nak dapat kena pergi sebuah sebuah hidung, kendaraan boleh duduk patah poso. Ah batah. Ah batah tu. Ya ti masuk lagi kita sengelain. Dah Allah yang mau cocok. Lain pada kita duduk dia-dia. Pengah dah Allah hidung rata-rata. Ha, aku poso, hak tu tak apa, tak sengelain. Ni kelengok, teri bawa mu, sawak. Tak rata, tak rata pun duduk lak, ya cocok tu. Ah tu batal masuklah kita sengaja batal tu. Janji dan ada waktu insya-Allah ada, insya-Allah ada dan tapi tak terjadi pula mana. Oh dah betul tak betul janji tu dia pergi kata insya-Allah tu tak apa sebab jika kanak ke Tuhan dia Tuhan tahu ingat nak walah mana. Apa hak tak kata insya-Allah pun ya janji juga tapi tak gi. Hak tu dosa mana salah mana? Salah tak sekat insya-Allah ya angin-angin panjang. Hak ya nak kelak le perut dia tu suku. Ku janji ku tak segi, hak tu le perut kelak dia. Tapi ya tak ada boh insya-Allah. Dosa dia kerana tak gi sekat jika kanak ki Tuhan. Ha dosa situ orang panggil tulil aman. Kerana panjang angin-angin kita esok lusa ada tak ada tak tahu. Pas kita janji seminggu lagi tak pergi sekat dengan insyaAllah satu musyak batin. Hak ni dia janji juga tapi sekat insyaAllah. Kerana dia tak dosa dah tu segi kelak ngarut dari perut dia tu kita tak boleh tahu. Ha habis. Ha sutai sahaja. Dua sutai pun tak apa. Kita semaja ke pas kita baca suruh lah pas kita baca tak minum tadi. Ha ya masuk Allah surah ya masuk sunah haid. Oh. Kalau tak kena di Fatihah baru tak sah. Ha depa kita pergi baca surah Alam Tarakai. Alam Tarakai fa fa'ala rabbu Alam Tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fim. Gi mati ngamin. Salahlah bil fim ngamin. Ha lucu pala sunah haid. Oh kerana tak kena Alam Tarakai. Ah kata kena di semaya Maliki yaumiddin asal dengan nun pak kita pergi baca Maliki yaumiddin katuk muluk ha tu tak sah yang tukar huruf ah dama ni mana darah kalau din tu mana nun agama ah yang tukar belana tu bek menyedo tu Maliki yaumiddin katuk muluk aduh wan tajir dia tengok ah dia tukar Fatihah nah kalau berubah mana batal. Pak kita tak kena di surah tu lucu pala sunah haidah ya. Mayesah sebab surah ni masuklah sunah haidah. Fatihah tahiyat akhir, saleh, yatamu baca selawat Nabi la tahiyat akhir, baca tahiyat akhir deh. Ha ni tak kena salah. At-tahiyatul mubah. Tak sah tu. Tak ada hiya tak ada. At-tahiyya. Ya nak at-tahiyya. Tengok lain ke dua tu tu. Ayuh hiya baca baik mana tu? Ya tadi dah belajar dengan bini. Dah belajar lah dengan bini pun tak apa. Asal kau belajar. Ya ada wajib sunat. Ha, kalau asal tahiyah awal sunat abad. Ha? Tak kena sunat abad semaya kita cedera. Mata kecang. Janguk mata kecang. Tangis kudung ada tangis sebelah. Tak ada sebelah. Ha, tak kena tahiyah akhir tak sah. Tak kena tahiyah awal mata kudung. Tak boleh dah. Ha, tak kena surah. Ha tu surat janguk. Hai oh tak apa. Habis. Apa lagi? Allahu a'lam. Al-Fatihah. Ya masalah air semayan ni nak ayat kata sunatlah kita nak mandi uzur tu. Sunat kita nak mandi wajib. Ya tak lagi dah supaya kita mandi mayat ke sama taro nak mandi sunat kita ambil air semayan dulu. Ni pespo tu kita ada junuk kita suci hai nak kita pergi mandi hai tu ambil air semayan dulu. Tapi air semayan tu bukan nak buat semayan. Yeah. Cuma sunat belum daripada kita nak mandi wajib. Belum nak mengangkat hadamsa. Pahir cuci dah hadamsa. Sudah junuk hadamsa. Belum kita nak mandi sunat kita ambil air semayan dulu. Sudah ambil air semayan baru niat mandi wajib. Ah, baru niat mandi wajib. Pas soalnya lagu mana kita cuci dah nak ambil air semayan. Tak ada apa boleh. Okey panggil ambil air semayan sunat belum pada mandi.
Ha, habis kat tu. Ha.